Laporan kami di Malaysia hari ini, dan kali ini kita akan bicarakan pula mengenai segmen tajaan kita, iaitu KLMUC ataupun Kuala Lumpur Metropolitan University College. Dan bersama dengan kita hari ini adalah Encik Hizwani Hassan selaku Ketua Pegawai Eksekutif KLMUC sendiri. Apa khabar Encik Hizwani? Alhamdulillah. Sihat-sihat hendak ya? Okay. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih sudi bersama kami. Jadi kita terus kepada perbincangan kita. Mungkin kalau kita bercakap tentang KLMUC ini, ialah orang kata tu mengutamakan kepada pelajar-pelajar lepasan SPM. Mungkin mereka ini kadang-kadang tu kebanyakan berpelajar, mereka tidak tahu apakah jurusan yang mereka kehendak ikuti ialah daripada pembelajaran tu terus kepada kerjaya. Betul-betul. Jadi pihak KLMUC dalam memainkan peranan bagi memastikan pelajar ini betul-betul minat akan bidang ini, bagaimana prosesnya itu? Okey, walaupun saya hari ini sebagai ketua eksekutif KLMUC, ini topik yang hangat sekarang SPM. Kalau saya pergi mana-mana semua orang tanya nak buat apa lepas ni. Betul. Sebab result baru keluar minggu lepas. Jadi pertama saya rasa kita kena pergi pada matlamat kita. Setiap pelajar tu ataupun bakal pelajar kena tahu apa matlamat dia. Kedua, dapatkan keberkatan Allah, dan ketiga, dapatkan keberkatan ibu bapa. Tapi sebelum tu, dari segi memilih bidang, selalunya orang memilih bidang yang dia rasa akan membawa dia kerjaya yang baik. Itu satu cara. Tapi hari ini saya nak bercakap tentang cara kedua, tengok pada minat. Jadi kalau kita memilih sesuatu yang mungkin boleh membawa kita kerja yang baik, tapi kalau benda tu nanti boring, kita pun merana lama. Betul. Jadi cara kedua, tengok pada minat. Dan kalau minat tu, kalau tak tahu, ada satu cara. Di KLMUC kami ada www.discoveru.com.my ataupun www.discoveru.com.my. Dekat situ ada test personality. Jadi dari situ boleh tahu minat kita macam mana berdasarkan personality kita. Okey, dan di KLMUC ini sendiri, berapa banyakkah kursus yang ditawarkan kepada para pelajar? Okey, kalau tengok daripada KLMUC, kami lebih kepada kursus-kursus yang berdasarkan kejaya. Jadi kita ada lebih kurang 50 kursus dan di 7 buah fakulti. Tapi saya rasa sebelum tu juga kita kena ramai orang juga mungkin yang sedang lepas result SPM ni bertanya, adakah saya patut kerja ataupun belajar? Jadi itu pun satu perkara yang perlu diambil kira. Dan ramai orang bila lepas SPM, bila dia buat kerja part time, dia nampak oh dapat RM800, RM900, dia seronok. Tapi sebenarnya kalau kita tidak melanjutkan pelajaran, mungkin kita akan lama dengan gaji tersebut. Jadi pada saya, pertama memang dah wajib pergi menimba ilmu. Jadi nasihat saya, sekurang-kurangnya ambil diploma. Kalau boleh ambil degree. Dan kemudian bekerja. Kalau kita lihat 20 tahun dulu, mungkin dengan SPM boleh dapat kerja yang elok. Tapi sekarang ni kita perlu lebih daripada itu. Mungkin sekarang nak jadi kerani pun perlu diploma. Betul. Dan Cik Sonia, apabila kita bercakap tentang pembelajaran ini ya, terutamanya di college ini memerlukan kadang-kadang tu memerlukan dari segi kos pembelajaran yang mungkin kadang-kadang bergantung kepada jurusan yang kita ambil, kadang-kadang tu dia agak tinggi. Jadi dari pihak KLMUC ini mungkin ada sebarang pinjaman yang diberikan dari badan tertentu mungkin. Pada saya, pertama KLMUC yuran kami rendah daripada kebanyakan tempat lain, mungkin 30% hingga 50% rendah dari tempat lain. Dan kedua, selain daripada mendapatkan PTTI MARA, kami ada dana pengajian tinggi dapat. Ini baru diperkenalkan, di mana kami memberi RM1,000 kepada setiap pelajar yang masuk dan aktif antara bulan Mac hingga bulan Jun. Ini adalah untuk membantu mereka bayar yuran-yuran yang tidak masuk dalam PTPT atau MARA, seperti untuk convocation, untuk ambil peperiksaan. Dan mungkin ada sebarang kriteria terutama yang ialah bayangkan pelajar yang begitu ramai, tetapi mungkin ada jumlah yang tertentu sahaja yang boleh disalurkan kepada pelajar-pelajar atau bagaimana, ataupun ini masalah kita, kita ikut masa. Jadi masa Mac hingga Jun ni, sesiapa yang masuk, yang layak masuk dan aktif, dia boleh dapatkan dana ini. Mungkin selepas ini mempunyai pihak KLMUC mempunyai sebarang perancangan mungkin untuk nak tambahkan lagi jurusan lagi. Ada sebarang perancangan? Ada. Tapi sebenarnya fokus kami sekarang ni, KLMUC adalah di bawah pengurusan dan hak milik baru, iaitu Equinas ataupun Equity National Berhad, sebuah syarikat berkaitan kerajaan. Jadi fokus kami pertama falsafah, di mana
pelajar diutamakan. Jadi kami ingin melihat bahawa seorang pelajar itu adalah amanah daripada ibu bapa, dan kami ingin pertekankan perkara tersebut. Kedua, dari segi melabur dalam prasarana. Kami akan melabur di premis baru dan mempertingkatkan prasarana untuk environment student yang lebih baik. Dan setakat ini berapa ramai pelajar di KMUC sendiri? Okay, kalau kita ambil KMUC dan College Bersekutu Cosmo Point, sebanyak 10,000. Oh, ramai ya, 10,000. Alhamdulillah. Dan mungkin saya nak tahu jugalah kan, kalau dalam 10,000 itu jurusan yang paling ramai dalam jurusan apa? Okay. Mungkin jadi sekarang ni, sekarang yang paling popular nampaknya adalah dari segi culinary arts ataupun seni memasak. Jadi kalau kita lihat pun dari segi industri pelancongan dan perhotelan memang berkembang, jadi memang ada demand di situ. Dan itu kita bercakap tentang pelajar. Dari segi orang kata tu tenaga pengajarnya, ya pastinya pasti mempunyai pengalaman dan juga ialah nak mengajar mereka ini, pelajar yang mungkin masih baru, masih lagi mentah, tak tahu apa-apa, tak ada sebarang pengetahuan. Dari segi tenaga pengajarnya pun. Jadi itu soalannya bagus. Kalau kita pergi pada universiti seperti IPTA, kebanyakan daripada faculty mereka adalah academician. Jadi dari segi KLMUC dan Kompoin, kami melihat perlunya ada practical experience. Jadi kalau tengok pada fakulti kita, selain daripada mereka mempunyai asas akademik, mereka juga mempunyai pengalaman di industri. Jadi kalau saya ambil dekan fakulti culinary arts kami, bukan saja dia pernah dilatih di Switzerland, di USA, tapi juga dia pernah menjadi GM di hotel. Jadi ini apa, blending lah di antara practical experience dan akademik. Saya setuju dengan itu, sebab setengah tu ada yang berpendapat bahawa mereka ini di kalangan pelajar ini lebih kepada teori. Dari segi praktikalnya mereka kurang. Jadi ini kadang-kadang tu menyebabkan kesukaran mereka untuk mendapat peluang pekerjaan. Tapi saya rasa itu terpulang juga. Mungkin ada yang berminat untuk pergi ke bidang akademik, maka itu yang terbaik. Tapi kami anggap student yang datang ke tempat kami adalah mereka yang ingin pergi bekerja lepas tu dan meningkatkan diri mereka. Jadi perlu that practical experience. Dari segi kemudahan bagaimana pula Cik Zuani? Kemudahan yang ada di college tu sendiri. Kalau saya ambil macam culinary arts, kami ada restoran. Kami ada dua restoran, satu untuk fine dining dan satu untuk orang ramai masuk. Kemudian juga ada tempat memasak. Mungkin Cik Hizwani nak kongsikan bersama penonton Malaysia hari ini, mungkin adik-adik yang merupakan lepasan SPM nak mengetahui bagaimana agaknya cara untuk nak memasuki KMUC, mungkin di Facebook ataupun di laman web sendiri. Yang paling senang adalah jika menelpon 1-800-88-5568 ataupun pergi ke website kami, www.klmu.edu.my. www.klmu.edu.my. Dah banyak U tu, saya pun dah agak keliru. Okey, jadi terima kasih diucapkan kepada Cik Hizwani Hassan selaku Ketua Pegawai Eksekutif KLMUC. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini.